Ternyata motifnya yang satu ini enggak kalah kerennya sobat bonsai. Motifnya coba lihat, meliuk-liuk, sangat keren sekali ya. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai, kali ini saya mau berburu pohon bonsai di lokasi yang habis dibakar ya. Nah, lihat sisa-sisa pembakaran. Ya. Gak tahu kenapa ya. Nah, ini kelihatannya ini habis dipotongi terus dibakar saat bonsai. Wah, sayang sekali jika ada pohon bonsai yang motifnya bagus ikut terbakar, pastinya sayang sekali saat bonsai. Oke saat bonsai. Di sekitar sini saya akan coba cari ya, tanaman yang bisa dijadikan bonsai. Ya, mudah-mudahan kali ini saya bisa mendapatkan motif yang bagus dan juga jenis bahan bonsainya bagus. Oke, ikuti terus perburuan jaya bonsai kali ini. Oke, sobat bonsai. Nah, ini ada jenis bahan bonsai bintaos ya. Mentaos atau bintaos atau jalitri ya. Nah, ini seperti ini. Sayang sekali sobat bonsai kebakar ya. Ikut kebakar, motifnya pun bagus. Kecil tapi sobat bonsai. Nah, saya akan coba cari yang lainnya. Belantana. Di atas sana lantana. Oke, saya akan coba cari sekitaran sini, mudah-mudahan ada jenis bahan bonsai yang bagus yang bisa saya dongkel ya. Oke sobat bonsai, nah itu sudah kelihatan ada beberapa jenis bahan bonsai mentaos atau bintaos atau bisa disebut juga dengan jalitri ya. Itu, nah ini daunnya, nah, kurang lebih seperti ini sobat bonsai. Nah. Oke, daunnya kurang lebih seperti ini, besar-besar ya. Nah. Jadi kurang lebih seperti itu jenis pohon bonsai jalitri. Oke, nah ini ada serut sobat bonsai. Nah. Ini daunnya di alam liar, motifnya nggak tahu. Oh, ini bintaos mentaos sama serut ini jadi satu. Ini yang mentaosnya ya, ini yang serutnya kecil. Kalau jalitri kelihatannya banyak sekali sobat bonsai. Oh, ini ada serut ini kelihatannya. Nah, ini ya. Saya akan coba cek, mudah-mudahan motif dari bongkol bahan bonsai serut ini ya, serut bagus ini sobat bonsai. Oke, akan saya cek dulu. Oke sobat bonsai ya, ternyata setelah saya gali, bagian bonggolnya benar-benar sangat istimewa. Ini akarnya ada dua, besar-besar pula. Wah,
sangat bagus sekali ini. Ya, kalau akarnya lebih dari 2, kalau 3 atau 4, wuh, pastinya sangat keren ini sobat sensei. Jika akarnya sebesar-besar itu ya. Oke, sobat sensei. Mudah-mudahan motifnya ya setelah keangkat bisa kelihatan lebih bagus lagi. Dan ini akarnya ini sangat banyak sekali. Jadi untuk merangsang cepat hidupnya itu lebih besar ini ya. Karena banyak sekali akar-akar dari bahan bonsai serut yang satu ini. Oke, sobat bonsai, motif akarnya ya benar-benar sangat bagus sekali. Jadi dia cabang di sini. Nanti jika ditanam agak atas sedikit ya, pastinya sangat keren nih sobat bonsai. Akarnya pun juga sangat banyak sekali. Kemungkinan hidup itu jenis bahan bonsai serut yang satu ini lebih besar ya. Oke, akan saya rapikan dulu. Kalau kayak gitu kelihatannya di sini ada beberapa ya. Mungkin saya mau ambil dulu. Nah, setelah itu mungkin akan saya rapikan. Oke, sahabat bonsai. Nah, itu ada lagi jenis bahan bonsai serut. Nah, ternyata di sekitar sini ada beberapa ya jenis bahan bonsai serut. Saya akan coba cek. Kalau yang satu ini motifnya juga bagus, akan saya ambil juga ini. Ternyata motifnya satu ini enggak kalah kerennya sobat bonsai. Motifnya coba lihat, meliuk-liuk, sangat keren sekali ya. Pastinya sangat keren ya. Mudah-mudahan sobat bonsai setelah keangkat, setelah kepontong, bisa kelihatan motifnya itu lebih keren lagi sobat bonsai. Yang satu ini mungkin lebih joss ini. Oke, sobat bonsai, yang satu ini kecil ya, mami ya. Tapi nggak apa-apa, buat nambah koleksi ya. Motifnya, sangat keren sekali sobat bonsai. Oke, kan saya coba potongi ya, biar kelihatan motifnya lebih bagus, enak dipandang.
Oke, sobat bonsai. Nah, setelah saya potongi, nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, sobat bonsai ya. Nah, ini tergolong lurus, nah, lurus. Cuman di sini saya suka apa? Banyak sekali ya akar-akar dari bahan bonsai serut yang satu ini. Nah, sobat bonsai bisa lihat sendiri akarnya melebar. Jadi, nah, sangat keren sekali ini. Jika nanti ditanam sedikit naik ya, kira-kira kelihatan segini, pastinya sangat bagus. Tapi jika ini mau ditanam untuk proses penanamannya, mungkin masih saya full ini ya, kira-kira segini. Nah, untuk proses penanaman, nanti jika memang sudah tumbuh, baru saya turunin lagi. Oke, untuk bagian atasnya ya, bagian atasnya kurang lebih seperti ini, mungkin terlihat biasa ya. Nah, ini rencananya nih mau saya potong yang ini, sobat bonsai ya. Saya potong. Jika saya potong, pastinya sangat bagus, sobat bonsai. Tapi sayang sekali bagian atasnya nanti tanpa akar bisa-bisa ya. Tanpa akar. Nah, biasanya tanpa akar itu cenderung agak lama ya, agak lama. Nah, tapi jika dipotong, gimana menurut sobat bonsai ya? Jika menurut sobat bonsai ini dipotong apa enggak ini? Kalau ini dipotong, hasilnya memang bagus ini sobat bonsai ya. Itu jika kalau dipotong, tapi jika enggak ya mungkin kurang lebih seperti ini. Nanti bisa ini ditarik sedikit, sama ini juga ditarik sedikit, pasti sudah kelihatan jauh lebih bagus lagi. Nah, untuk yang kecil, nanti juga penanamannya kurang lebih seperti itu. Yang kecil, yang tergolong mami ya, mami. Yang untuk yang ini ukurannya ukuran cukupan lah. Cocok kalau buat bahan bonsai. Nah, seperti ini motifnya biasa sobat bonsai ya. Tapi nanti jika sudah tumbuh, ranting-ranting baru, nanti jika sudah ditata, pastinya jauh kelihatan lebih bagus lagi sobat bonsai. Gimana sobat bonsai untuk hasil perburuan saya kali ini? Alhamdulillah dapat juga jenis bahan bonsai serut yang akarnya ya terbelah seperti itu ya. Sangat keren sekali. Oke, sobat bonsai, hasil perburuan saya kali ini ya, dapatnya jenis bahan bonsai serut kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya sedikit tarik, ini juga akan saya tarik ke sini. Nantinya sobat bonsai bisa lihat ya, untuk motifnya ini, untuk akarnya juga sangat keren, banyak sekali akarnya ya, jadi terlihat lebih bagus sekali ya, akar-akarnya banyak sekali. Mudah-mudahan bisa tumbuh ya. Untuk penanamannya mungkin kurang lebih seperti ini, cenderung agak goyang sedikit ya, pastinya sangat bagus sekali sobat bonsai. Oke, dan yang satunya ini yang mame. Nah, cocoknya seperti ini sobat bonsai. Sangat keren ini. Mungkin ini yang kecil ini akan saya potong. Yang bagian ini akan saya potong. Kelihatannya yang bagus ini. Oke, sobat bonsai, dan yang satunya lagi ini potongannya akan saya tanam lagi. Oke, untuk perburuan kali ini saya mendapatkan 2 buah jenis bahan bonsai serut. Alhamdulillah motifnya sangat keren-keren. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.